Halo guys, balik lagi ya di Android Let's Play. Kali ini saya main game Shadowgun karena game ini sudah rilis ya. Wow, game ini adalah game yang saya tunggu-tunggu. Karena gua pribadi suka sama game FPS atau enggak FPS juga enggak apa-apa, yang penting third person shooter atau segala macam, yang penting tembak-tembakan gitu kayak PUBG segala macam. Dan game ini itu emang cukup berat. Kalau menurut gua game ini kategorinya berat lah. Ya. Oke, di sini ada dua karakter. Wow, gua kirain ini cewek apa cowok. Ini cewek tapi kok seperti ini ya. Kalau misalnya gua customize. Kok ini kok kayak kok kayak gini banget ya. Kalau gua random kok ngeri sekali. Ceweknya ngeri sekali. Wadadaw. Waduh, cowok aja ya. Kali ini cowok guys, gua randomize aja. Gua enggak bikin, soalnya ngeri-ngeri banget ya karakternya ya. Lagi jen enggak terlalu dulu. Ini mantep nih. Oke, gua pakai karakter cowok. Langsung aja facial hair, enggak usah. Ini mantep ini. Waduh. Gini ya, sangar, tapi gini sangar. Mantep. Terus yang yang palanya paling keren yang ini ya. Paling keren yang ini doang ya. Wow, keren banget. Bisa namanya bisa enggak? Namanya gitu. Kayaknya enggak dikasih nama kali ya. Swimming the basic, take all I can help. I know what I'm doing. Oke. Okay. Gua tahu ya. Wow, enggak usah tutorial lah. Karena tembak-tembakan juga tembak-tembakan pasti tembak-tembakan gitu ya. Mungkin gua juga sok tahu banget sih. Bang, lu kok sok tahu banget, bener banget. Ini sorry, ini ada itu. Kerupuk, iya kan? Ada kerupuk, guys, sorry. Oke. Okay. Gua coba pakai Xiaomi Mi 6. Kalau kalian itu nuding ya. Sistem requirement-nya Android-nya tinggi kayaknya. Karena game ini benar-benar berat, yakin. Apalagi ini saya grafiknya maksimal ya dari sananya ya. Game ini benar-benar katanya, kata orang yang tahu game ini tuh enggak terlalu kompatibel di Android. Jadi agak nge-lag-nge-lag gitu katanya di. Itu dia coba di Sony Xperia XZ kalau enggak salah katanya sih, gua juga enggak ngerti. Gitu ya. Jadi gua ini coba banget di Xiaomi Mi 6. Gua belum pernah coba game ini ya. Gua pernah lihat di Xiaomi Mi 6 itu dulu pas beta. Pas sekarang belum pernah. Oke, ini hakim apa gitu. Boost, boost, gambling, the hope. Has it apa tadi lah. Have the skill, be war games cam, Roland. Oke. Only the best you are, showcase with the statue. Oke lah ya. Ini game, shooter tapi dibaluti sama RPG gitu ya, kayak MMORPG. Nama gua Rikaru. Oke, nama gua Rikaru. Langsung saja signature Naisu. Climb, oke, langsung saja. Kita bisa jalan. Apakah kita bisa jalan? Wow, ternyata bisa jalan di menit ketiga. Oke. Jalannya pakai sebelah sini. Oke, sebelah kiri buat jalan, kanan buat geser-geser. Wow. Ternyata lancar ya, tapi gua enggak ngerti nanti videonya jadinya gimana ya. Biasanya kalau video-video game-game yang berat biasanya videonya hasilnya buruk. Padahal pas main gini lancar banget, padahal di video juga. Wah, gua juga bingung kenapa gitu kan. Oke, okay, kan misinya udah. Terus habis itu kemana dong? Tap here. Oke, okay, kita coba ya. Kita lihat, kata temen gua tuh grafiknya mantep banget. Gamenya berat tapi bro, tapi grafiknya mantep banget gitu ya. Udahlah. Let's start. We need you to hook up with the Marines of Nova Callisto and take out the Tomen Aagun. Oke. Okay. Gua ngomongnya kayak gitu ya, soalnya biasanya orang Indonesia yang anak kecil kan, gua anak kecil. Oh, dari segi grafik ya not bad lah. Wow, oke. Okay. Game ini terbuat dari Unity ya. Game ini terbuat dari Unity dengan grafik, kualitas grafik bener-bener wow.
Ternyata game ini FPS ya. Wow, gua kira ini tuh third person shooter. Ternyata gamenya FPS guys. Oke. Okay. Terus nembaknya gimana gitu loh. Wow, ternyata. Apakah nembaknya auto? Waduh, ada geter-geternya guys. Geter-geternya harus gua buang nih. Ada settingannya nggak? Setting ya. Auto aim FPS limit 30-60 ya. Graphic detail, auto, medium, high, ultra high, coba ya. Ultra high. Terus getar-getarnya nggak ada ya? Waduh, masa cuman kayak gini? Oke. Okay. Terus resume. Oke, okay. Wow. Oke, ini ada getar-getarnya guys ya. Sorry banget. Waduh, kenapa ya? Kok ada getar-getarnya sih? Waduh, kok ada getar-getarnya ya? Oke. Okay. Grafiknya nggak terlalu ada perubahannya. Waduh, ini getar-getar nanti. Nanti geter-geter pasti dedet gitu ya. Wah, pasti nanti dedet gitu dong. Ini bisa diganti ya guys. Wow, shotgun grafiknya nggak beda jauh, palingan kayak Nova doang. Orang ini pakai apa namanya, low ammo. Gua harus ngapain? Oh gini, oke dah, kita cabut guys. Ini bisa, wow, kita bisa itu nggak? Waduh, ngeri banget gamenya. Level 1 aja kayak udah kayak gini guys. Wow. Waduh, ngehitnya kayak gitu bener ya. Wow. Terus caranya keluar dari kayak gini gimana? Gua ganti senjata aja lah. Gua nggak bunuh banget anjay. Ini lubang HP doang lumayan tapi mainnya noob. Iya, gua noob banget anjir. Oke, ini gua dapat apa ya? PUBG Mobile kali. Waduh, apa itu? Sorry ya kalau pasti keganggu banget nih yang nonton nanti ya. Ini guys, banget. Waduh. Oh, caranya ngilangin free vibration gimana sih? Musik FSX about control. Aim, auto fire, vibration off. Oke. Vibration gua off ya. Padahal sih enak aslinya kalau vibration, ada vibrationnya. Tapi kalau pas direcord nggak enak banget. Oke, kita kemana guys? Kita mungkin harus menghancurkan lagi seperti tadi ya. Oke. Oke, grafiknya nggak terlalu bagus lah menurut gua. Tapi lumayan. Tapi bagus tuh, meling-meling ya. Cuman karena game ini terbuat dari Unity, tapi wow, kalau menurut gue udah wow. Apa ini, temen ya. Wow, kok gede bener. Wow, apa itu yang di atas? Waduh, wih, ngeri banget. Wajah yang lawannya robot guys. Hancurkan dulu ya. Waduh, double tap. Waduh, gua harus ngancurin ini lagi. Wanjay, yang satunya ini gua harus ngancurin ya. Oke, udah hancur. Wah, ini robotnya gede bener anjir. Lawan robot gede banget. Wadadaw, tapi gua menang ya. Wadadaw. Harus gua kemana lagi guys? Oke, sepertinya udah selesai. Objective complete. Oke, complete dong. Ini misi satu aja lama ya. Wow. Misi satu aja lama, tapi mantep. Puas. Apakah ada sistem energi yang sangat berlebihan? Wadadau, kalau ada, wah. Waduh, encok. Gua gak suka banget sama game yang banyak energinya gitu loh, yang berlebihan. The destruction of AA gun will enable us to get troops into the colony area. Oke. Wadadaw, kita skip aja ya guys. Dari segi grafik benar-benar jos banget, asli. Shadow gun gitu kan. Shadow gun ini kok oke. Wadadaw.
Wih, grafiknya bener-bener wow. Jos gandos, guys. Tapi nggak bisa nih, kameranya nggak bisa di sini-sini ya. Tadi kalau nyeting gimana? Kalau nyeting aplinya 30 fps kayak gimana? Oh, nggak bisa ya. Baiklah. Oke, kita chat sama yang punya misi dong. Oke. Mission. My mission is complete. Oke, gua dapat senjata ya, senjata baru, mantap, cok. Oke, wus, mukanya kayak muka beneran anjay. Oke. Langsung lanjut, accept, gua dapat accept. Apa nih? Apalagi ya? Gua pengen satu lagi ya. Soalnya gamenya mantep ya. Back langsung ke quest. Oh, kita ke inventory dulu ya. Inventory ada apa nih yang baru? Oh, oke. Wow, senjatanya nambah. Wow, dia dijual. Equip coba. Wih, jadinya orange, guys. Oke. Lumayan lah ya. Kalau dari segi grafik benar-benar joss nih. Joss ternyata, guys. Oke, ini kok masih beda-beda. Oke. The Marine need more support on Nova Callisto. Sedugan, after the disaster operation zero counter attack on Arak, we need to victory over the tournament. The boss morale and turn the tide of war. Oke, loading sambil baca, sambil latihan. Oke, dari senjata gua benar-benar joss lumayan. Oke, joss no limit katanya. Senjata gua joss no limit, oke. Iya, enggak ada limitnya dong. Wis. Damage-nya lebih besar, guys. Damage-nya lebih besar. Kita hancurkan semuanya. Dari segi grafik joss, dari gameplay super joss. Ya iyalah. Waduh, ini ada apa musuh? Wih. Hancur, guys. Wis, ngereload-nya mantap. Cara ngereload-nya mantap. Oke. Coba ya kalian ya. Kalau suka sama game-nya coba. Ya, daripada gue main game sebelah yang energinya wah berlebihan banget, gimana dong? Padahal gue suka sih. Ini yang nggak gue suka sih, cuman satu. Modelnya tuh lawannya tuh nggak itu army. Kenapa gue suka PUBG? Karena gue sensasinya kayak jadi tentara gitu loh ya. Ngobrol aja gak, ngomong aja nggak bisa lo kok nge-review game, bang, anjir. Iya ya gua anjir bangsat lo, bang. Iya gua bangsat anjir. Oke, kita hancurkan, guys. Yang satunya belum gua hancurkan ternyata ya. Wah, gua kok lupa. Kita hancurkan. Wow, kita pasang sini ternyata, guys. Har, kita kemana kita ke lo kok nggak ada itunya. Oh, di sini ya. Ternyata gua harus ke sini. Kita ngomong atau gimana? Oh, ke sini dan kita keluar lagi ya. Oh, kita naik lift. Kita naik lift ternyata. Wis, mantap dari segi grafik. Ini maksimal ya. Gua kasih maksimal. Soalnya pengen coba. Pasti hasil videonya enggak sebagus pas gua main. Biasanya tuh gitu, nggak ngerti juga gua. Soalnya kata tadi ya sempet ganti FPS segala macam ya. Oke, mantap, cok. Kita maju. Kalau ini smooth banget aslinya, asli. Cuman ya berisik lo, bang, anjing. Iyalah. Berisik. Kalau kata Bang Ones, gini. Lah biarin gua berisik, anjir. Om channel gua. Lu ngapain protes? Kalau nggak suka nggak usah nonton. Iya, bener juga sih. Oke. Kita hancurkan, guys. Iya, yang suka makasih banget, yang udah suka sama bacotan-bacotan yang nggak jelas gua. Yang penting kita main game, kita hancurkan semuanya, guys. Soalnya ini first impression banget, jadi gua nggak terlalu ngerti sama gamenya. Senjata yang bagus apa? Yang gua harus ngapain gitu, bah, ya. Oke, mission success. Oke, guys, thanks for watching. Jangan lupa buat subscribe channel Android Let's Play game Shadowgun ini.
menurut gua nilai 8 plus lah ya, soalnya dari gameplay dan anu bagus. Cuman gua nggak ngerti nanti sistem energinya ada atau enggak, nggak ngerti. Bye bye, thanks for watching banget.